Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share info garapan seputaran cryptocurrency, saldo dana dan e-wallet lainnya kepada kalian. Dan tentunya itu semua gratis ya coy ya. Oke, sebelumnya gue mau infoin untuk konten kali ini sebenarnya udah pengen gue upload sebelum-sebelumnya udah lama ya, tapi ya kendala cuaca di sini itu badai petir, hujan lebat, angin topan, tornado lah coy ya. Oke, langsung aja untuk kebutuhan yang kalian perlukan kalian bisa cek di deskripsi di bawah, dan jangan lupa kita ritualan dulu coy. Oke, dan ini website penghasil Tron ya, ataupun biasa disebut dengan TRX. Oke, langsung aja di menu vouchernya itu cuman ada TRX doang coy. Oh ya, dan di sini nanti awal-awal mungkin kalian bakalan menemukan namanya ReCAPTCHA ya. Mungkin itu cuman sekali doang. Jadi kalian cukup klaim manual aja dulu ReCAPTCHA-nya. Setelah itu dia bakalan seperti ini coy, otomatis ya, automatic atau apalah sebutannya. Langsung aja. Kalau sudah seperti ini, kita bakalan disuruh menunggu timer 5 menit dan mendapatkan reward ataupun hadiah sebesar 0,0003 TRX ya. Oke, langsung aja untuk anunya, scriptnya kalian bisa download ya. Di sini gue sudah pindahin ke folder konten ya so ya. Langsung aja kalian klik yang ini, ekstrak ke, dan untuk teks yang ini kalian bisa hapus semuanya dan oke. Nah, dia bakalan membuat folder baru sesuai nama zipnya, dan kita tahan untuk bagian filenya, kita property. Dan jangan lupa untuk induknya ini kita salin ataupun tahan lama coy. Oke, dan langkah selanjutnya kita buka alat tempur kita, yaitu si termos ya. Kita ketikkan awalan CD spasi base yang udah kita salin tadi. Jangan lupa yang di belakangnya ini kita hapus coy ya. Oke, setelah udah kita hapus, kita enter dan kita cek kembali apakah benar, kita ls. Nah, sudah benar ya, sudah ada file, satu file ya. Langsung aja kita ketikkan php spasi bot.php coy, dan enter lagi mamang ya, sembari menunggu dia connect ke server kita ritualan lagi coy. Ah, nikmat. Slebeo. Oke, dia sudah sukses connect ke server. Nah, di sini kita bakalan salin dulu untuk alamat linknya ya, buat kalian yang kewalahan, banyak banget yang kewalahan ya. Di sini gua praktekin langsung aja untuk mengambil key ataupun passwordnya. Kalian cukup salin tadi linknya dan kalian paste ke browser kalian ya. Selalu gua rekomendasikan menggunakan Brave browser. Ini bukan promosi ataupun gimana ya coy ya, tapi gua cuman menyarankan yang terbaik buat kalian coy ya. Langsung aja kita isi dulu captcha-nya dan kita continue. Nah, kita disuruh menunggu 20 tahun. Jadi bersabar-sabar ya, coy ya. Oke, kurang lebih 10 tahun lagi kita menunggu. 5, 4, 3, 2, dan 1. Kita bakalan klik dua kali, nggak usah dua kali coy, sekali aja udah bisa ya. Langsung kita klik lagi go to link. Nah, dia bakalan dialihkan lagi ke source link berikutnya. Kita isi lagi captcha-nya dan kita continue coy. Nah, di sini kita bakalan nunggu 15 tahun. Kita tunggu timernya selesai. Setelah itu kita klik lagi nanti, klik here to continue gitulah. Oke. Dan kita klik lagi dan di sini kita go to link. Nah, di sini kita tunggu dia itu lagi mendeteksi jaringan kita apakah aman ya. Langsung aja kita klik ReCAPTCHA-nya lagi. Kita isi dulu, kita verifikasi, aduh salah ya. Oke, kita scroll ke bawah, kita klik here to continue. Dan kita scroll lagi ke bawah, kita tunggu timernya 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Kita get link. Nah, dia itu tadi dialihkan ke direct link ya. Jadi kita kembali, maka kita bakalan menemukan
untuk bagian passwordnya. Langsung aja kita tempel ataupun paste di termosnya. Nah, password is correct dan ada pesan "Eits, subscribe dulu nguap." Nah, langsung aja kita tunggu dia bakalan dialihkan ke YouTube. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ya coy ya, supaya gua makin semangat mamang. Nah, setelah udah kalian subscribe, kita isi dulu untuk bagian cukinya. Oke, kita menggunakan HTTP Canary. Kalian aktifkan dulu, terus kalian langsung klik tombol home dan kita matikan lagi. Langsung aja kita buka browser yang ingin kita capture tadi. Oke. Nah, di sini kita aktifkan lagi untuk canary-nya dan kita refresh browsernya coy. Oke, kalian cek ya apakah dia udah ke capture atau belum. Di sini gua cek udah ke capture, langsung aja gua matikan. Dan kalian bisa filter ya server host, tapi karena di sini udah muncul yang ini. Nah, yang ini langsung aja gua klik. Kita ambil cookie-nya. Kita langsung masukkan ke bagian si termos. Kita paste, enter. Dan kita tunggu. Dia bakalan meminta user agent, dia berada di request, kita pilih. Dan yang ini kita tahan lama coy. Oke, langsung aja kita paste lagi dan enter. Oke, dia sudah terisi semua datanya. Langsung aja kita bisa close yang lainnya ya, kecuali si termos. Nah, di sini sudah terbaca ya. Kalau misalnya muncul welcome to multicoin yang kuning ini, yang kuningnya muncul, itu berarti data kalian sudah berhasil dibaca. Tetapi kalau misalnya yang muncul itu cuman welcome to dan tanda seru, itu artinya data kalian belum terbaca. Kalian bisa cek ke websitenya apakah websitenya itu ada reception atau gimana. Intinya kalian harus ganti cukinya coy. Oke. Nah, di sini kita bakalan nunggu 5 menit ya, dan gua nggak mungkin bengong-bengong 5 menit ataupun ngomong gak jelas ya 5 menit sama kalian. Langsung aja gue bakalan skip ya, di detik-detik terakhir gue bakalan lanjutin. Oke, sampai ketemu di menit, di detik-detik 3 detik lah. Oke, bye bye. Oke coy, dan di sini kurang lebih 5 tahun gue bakalan kita bakalan lihat hasilnya ya. Oke, apakah berhasil ataukah enggak ya coy. Nah, di sini sudah berhasil. Good job. Berapa itu? 32.250 Trono Citer X has been sent to your voucher pay IO. Oke, dan kita bakalan disuruh lagi nunggu 5 menit ya. Dan di sini gua bakalan kasih tunjuk dulu ya untuk hasil landingnya. Oke, gua bakalan ke wallet gua dan di sini. Nah, di sini sudah banyak banget coy ya. Gua sudah aduh apaan sini coy. Nah, ini banyak banget coy. Anjay lebel. Oke, jadi mungkin itulah untuk info garapan kali ini. Saatnya gua closing mamang. Oke, akhir kata gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian, dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Arara gambari-gambari, see you, bye-bye, and I love you. Hey.